Kehadiran Rumah Sakit Universitas Indonesia RSUI bakal menggairahkan bisnis apartemen sewa di Depok, Jawa Barat. RSUI ditargetkan beroperasi awal 2018. Presiden Direktur Coldwell Banker Property Connections, Jamie Handrianus, mengatakan saat ini yield apartemen sewa di Depok berkisar 9% per tahun. Dengan beroperasinya RSUI pada awal 2018, pasar sewa akan tambah bergairah. Menurut Jamie, jumlah apartemen di Depok belum terlalu banyak dibandingkan dengan Jakarta. Permintaan sewa apartemen akan meningkat mengingat terdapat ratusan karyawan, dokter, dan keluarga pasien rawat inap. Di sisi lain, aksesibilitas Depok juga tertopang oleh infrastruktur transportasi yang bagus, mulai jalan arteri hingga jalan tol.